Cabaran memang sentiasa ada. Setiap kali pilihan raya pun, kita tak pernah lari pada cabaran yang orang kata fluid dan dinamik. Setiap pilihan raya adalah unik, setiap parlimen adalah unik dan setiap DUN adalah unik. Memang kali ini nampak macam ada wave tu, tetapi walau macam mana pun di Negeri Sembilan, berbekalkan dengan pengalaman, khidmat bakti yang telah Barisan Nasional taburkan selama ini, saya rasa rakyat akan bijak memilih siapa yang akan dipilih untuk mewakili DUN masing-masing, bawa suara DUN itu ke peringkat yang lebih tinggi. Kubu kuat masih kubu kuat. Dan saya yakin dan percaya insyaAllah atas kerja keras jentera, sokongan para pengundi dan dengan izin Allah, kita boleh mempertahankan dan menang ke semua 17 DUN yang kita tandingi insyaAllah. Harapan saya ialah pengundi bagi peluang pada saya lah. Dan Bahagian Pinang pun bukanlah satu tempat yang terlalu asing. Sebab di situlah letaknya kampung ayah saya dan sebelah tu juga kampung ibu saya. Jadi ikutkan saya ni memang betul-betul orang kata produk tempatan. Produk tempatan di Bahagian Pinang. Kalau boleh cop lah, made in Bahagian Pinang. Jadi saya harap dengan dari ramai juga yang kenal saya. Saya pun seperti apa yang mungkin dah sedia maklum, dalam politik pun dah dalam 20 tahun dalam peringkat pemuda. Jadi saya serahkan pada pengundi-pengundi untuk menilai dalam tempoh 2-3 minggu ni, yang siapa yang kenal saya, untuk menilai sama ada saya layak ataupun tidak. Dan semestinya saya mengharapkan dan saya menawarkan diri dan saya merayu kepada semua agar boleh bagilah saya peluang.